Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi pagi ini saya lagi santai-santai aja sih, sambil jemur burung lapet saya. Jadi untuk menjemur burung saya seperti ini teman-teman. Ini lapet betina semua, jadi saya jejer-jejerkan gak apa-apa sih, aman dia. Ini saya jemur kenceng ya teman-teman, tadi dari jam 8-an sampai sekarang jam 9, baru 1 jam. Karena kemarin banyak om liatin dong pas waktu Om Andi jemur burung. Nah jadi pas penjemuran saya seperti ini teman-teman. Ya kadang di bawah, kadang juga di atas teman-teman. Tuh ada yang kucing juga tuh, lagi birahi itu leper. Ini single semua ya, yang konslet cuman beberapa aja teman-teman. Dia kalau diteketin gini ya paling diem, karena udah sering lihat tuh ada yang ngerucut juga tuh. Biasanya kalau udah panas banget yang betina bahan itu mau keluar konsletannya teman-teman. Ini yang mau keluar konsletannya. Nah, ini konslet ya karena saya jemur kenceng. Sekarang macet, saya jemur kenceng lagi. Alhamdulillah udah itu teman-teman, udah konslet lagi teman-teman. Yang bahan baru lagi dicetak ini nih, satu sama ini dua. Yang lain udah pada jadi, udah jalan lapangan. Kabayan juga itu teman-teman, kalau dijemur ya cuman diem aja teman-teman. Nah, nanti kalau udah dipisah atau udah pada kelar semuanya, udah pada makan semuanya, ditaruh di atas pasti nanti pada bunyi. Kalau di bawah biasanya dia jarang bunyi teman-teman. Ini sambil kita tungguin, karena Sabtu saya libur ya saya bisa nungguin. Tapi kalau hari-hari biasanya hari-hari biasanya saya dibantuin teman sih, yang bantuin ngerawat juga. Nah jadi kemarin yang ada yang banyak tanya, om liatin dong Om Andi cara penjemurannya. Nah, seperti ini teman-teman, sambil kita latih-latih juga pas waktu penjemuran kita siul-siul atau seperti kita kasih suara pancingan lopet teman-teman.
yang kuyuh teman-teman. Tampak hangat. Besok apalagi yang mau request atau pas waktu pemandian atau pas waktu malam hari atau pas waktu nanti latihan, nanti request aja, komen aja di bawah, biar teman-teman yang mau ngikutin perawatan dari saya atau semisal terinspirasi dari saya bisa dicontoh aja, nggak apa-apa teman-teman, nanti kita sharing bareng. Kalau teman-teman punya apa perawatan atau tips yang baru bisa komen di bawah, nanti saya praktekkan gimana hasilnya, nanti akan saya bagikan juga pengalamannya. Jadi kita sharing-sharing aja teman-teman untuk perawatan lobet, biar lobet mania tetap jaya selalu dan kicau mania juga makin ramai ya, khususnya untuk lobet. Oke, mungkin itu aja ya. Untuk penjemuran sih saya nanti ada juga yang sampai jam 12 siang, ada juga yang 1 jam, ada juga yang 3 jam, beda-beda semua teman-teman ini burungnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Semoga ini pertanyaan teman-teman terjawab lewat video ini. Dan jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen dan subscribe ya. Oke, bye-bye. See you next time.